warga Kalimantan Selatan meminta agar jembatan Sei Alalak segera dibuka. Jembatan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan ini menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Baritau Kuala menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya sebagai warga Batola, terima kasih kepada Bapak Presiden karena jembatan kita Sei Alalak sudah rampung dan dibuka. Kawasan ini terkenal kemacetannya terutama setelah Jalan Lingkar Utara yang kondisinya rusak parah pasca diterjang banjir. Desakan warga Kalimantan Selatan ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Mengetahui pentingnya pembukaan jembatan ini untuk masyarakat, Presiden Jokowi meminta agar jembatan ini segera dibuka. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi. Menteri Basuki menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Basuki meminta agar masyarakat mentaati aturan lalu lintas. Selain itu, ia pun meminta agar kendaraan roda 2 dan mobil penumpang tidak parkir atau berhenti di atas jembatan. Jembatan Sei Alalak telah selesai seluruh proses pembangunannya pada Jumat 24 September 2021. Jembatan ini dibangun untuk menggantikan jembatan kayu Tangi 1 yang telah berusia sekitar 30 tahun dan juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat.